Kami sudah settle dengan hidung untuk bernafas, mulut untuk guna pakai tube feeding atau tidak, tekak untuk sama ada kahak yang banyak atau tidak, perut sama ada anda ada makan protein yang cukup atau tidak, dan seterusnya untuk buang air besar dan kecil. Biasanya dalam Malaysia kan, kami dah biasa jika ada sesiapa yang tak boleh gerak terlantar di atas katil, kami akan biasa bagi apa? Damping dewasa, iaitu diaper. Kenapa? Sebab setiap orang akan rasakan, kalau saya guna diaper, senang jaga. Kenapa? Senang tukar, pakai sahaja, bila perlu saya buang sahaja. Tapi kan, saya nak ingatkan semua penjaga, mesti ingatkan perasaan pesakit juga. Jika anda sudah tua satu hari nanti, anda mesti tak nak pakai itu lampin dewasa juga kan? So, lebih baik tanya dia dulu, okay? Dan jangan terus start dengan diaper. Kenapa? Sebab kami sebenarnya ada banyak pilihan. Contohnya, kalau dia masih boleh kencing, anda boleh terus guna uriner dulu. Anda boleh guna terus uriner dan kencing ke atas katil. Kalau dia terus pakai lampin dewasa, dia akan rasa malu. Dan ini tidak bagus untuk kesehatan mental dia nanti. Kalau dia buang air besar, dia boleh guna yang ini. So, ini macam mana guna? Senangkan sahaja. Rollkan ke tepi sahaja. Terus masukkan sini. Dan baring balik itu. Dan buang air besar macam ini sahajalah. Dua-dua benda ni sebenarnya bagi orang yang masih boleh kontrol untuk kencing dan buang air besar. Jika tak boleh kontrol, ada beberapa pilihan lagi. Of course, diaper, lampin dewasa kan, ada salah satu pilihan dia. Tapi sebenarnya ada banyak pilihan lagi lah. Contohnya macam ini. Ini kami panggil male external catheter ataupun senang sentiasa kami panggil dia kondom ataupun urine dome. Sama lah, ini adalah urine catheter. Tapi jika anda guna ini kan, urine dome sahaja kan, terus guna dengan ini sudah boleh. Urine dome ini macam mana pakai? Ini macam kondom lah. Dia pakai ke bawah atas ini dan terus connect. Ini panggil apa? Ini panggil urine bag. Ini panggil urine bag. So, jika anda tak nak guna lampin dewasa, anda boleh cuba guna ini juga. Kalau bagi perempuan nak macam mana? Perempuan tak boleh guna ini kan? So, perempuan boleh guna poly catheter. Tube ini terus masuk ke urine bag. Right? Apa beza dua ini? Sama dengan itu rice tube lah. Satu yang silikon, satu yang PVC, latex punya. So, satu boleh pakai lama, satu tak boleh pakai lama. Nah, seperti biasa kami akan suggestkan guna yang silikon punya. Sebab contohnya, yang latex ini kan, dia boleh guna untuk 2 minggu. Setiap 2 minggu anda kena tukar. Ya. Tapi kalau anda guna yang silikon punya kan, silikon setiap 2 bulan. Dia lama sikit berbanding dengan rice tube. Setiap 2 bulan anda boleh tukar. So, kalau guna latex, setiap 2 minggu. Kalau guna ini silikon, setiap 2 bulan tukar. Senangkan itu pesakit. Tetapi, benda ini kena ambil perhatian. Sebab takut kadang-kadang kan, ada sesetengah orang bila nak masuk tube ini ke dalam kan, dia akan rasa sakit. Kena tengok situasi. Ini biasanya bagi orang kan, yang biasanya ada kesusahan untuk kencing punya. Ini ada size? Ini ada size. Size ini kena tengok doktor dan jururawat lah. Ada banyak benda yang kena ambil perhatian semasa nak guna lampin dewasa. Nah, hari ini saya rasa kami tak ada masa yang cukup untuk ajar. Jika anda nak belajar lagi banyak pengetahuan, ilmu pengetahuan mengenai lampin dewasa, boleh tengok video yang sebelum ini. Pasal macam mana memilih lampin, nama tu yang sangat bagus, macam mana nak pakai, semua ada dalam video yang sebelum ini. So, anda boleh pergi tengok.